אופן גנגנם סטייל גנגנם סטייל ועכשיו על העמדה לייב על הסט די-ג'יי אלון נאצ'נו תעשרו אונגן ג'וגין יוג'ה קופי sudah mulai melihat bahwa universitas itu punya kelebihan ini namanya sehingga mereka ingin belajar jadi mengenalkan siswanya ke sini belajar lingkungan. Ini yang mengundang pihak Akro atau mereka tidak, yang datang? Tidak, jadi mereka yang datang sendiri. Jadi pada umumnya beberapa TK Al-Furqon, kemudian Cahaya Nurani, kemudian Asalam, ini mereka masuk sendiri ke sini, kemudian minta dilayani, permintaannya macam-macam. Jadi ada yang hanya wisata pengenalan lingkungan, ada yang mereka minta dilayani untuk tanaman di kita sih pembelajaran tanaman, terus ada yang bertema. Jadi kalau Al-Furqon itu bertema, jadi tema tanaman buah jamu kursi, nanti dia datang lagi tema sayur, nanti dia datang lagi, itu sudah melihat sesuatu kelebihan di sini sehingga mereka mau datang ke sini. Kalau untuk biaya itu untuk dari tidak ada. Oh, tidak ada gratis ya. Belum memungut biaya, tapi yang untuk sekarang ini mereka minta untuk disediakan oleh-oleh dari sini. Oh, gitu. Ya, jadi mereka minta dibawa dari sini itu anak-anak itu bawa sesuatu, jadi bisa tanaman buah, bisa tanaman, bisa sayur, itu untuk dioleh-oleh kepada orang tuanya. Ya. Kemudian kami dikasih paket, harga paketnya itu maksimal 10.000, sehingga ya kami buatkan buah naga satu, kemudian sayur berapa gitu untuk di paket seharga 10.000. Kemudian nanti anak-anak dikasih kupon, mereka ngambil di sana. Kalau untuk logo yang ada di sini, bagi anak-anak bisa nggak mereka langsung menikmati dari buah itu dari pohonnya? Tidak bisa. Oh, belum. Tidak boleh. Belum. Jadi harus kita panen dulu, kemudian baru disampaikan pada mereka secara tidak langsung lewat dirinya. Jadi memang karena buah-buah yang di sini itu produk yang diukur, artinya dipanen harus ditimbang dulu. Jadi nggak bisa langsung dimakan gitu, nggak diukur. Jadi timbang dulu setelah ketahuan beratnya baru, karena kan kita mengukur berapa produk yang ada di sini setiap saat, artinya bisa naik atau bagaimana dengan pengelolaan. Ke depan seperti apa yang akan dikembangkan Agro? Ke depan ini karena saya sudah melihat bahwa anak-anak TK SD itu sudah mulai menyukai dan membutuhkan, tidak hanya menyukai, mereka membutuhkan untuk belajar tanaman, belajar lingkungan, sehingga ini insya Allah kalau dapat izin rektor akan kami tata ulang. Jadi ini kami redesign karena anak-anak harus meloncat selokan, kemudian harus, ini kan membahayakan. Jadi mungkin kalau ada redesign di sini, dikasih jalan untuk mereka masuk, mereka melihat, itu akan lebih baik. Kalau terkait lahan yang ada di Jukung itu nantinya gimana? Kalau yang ada di Jukung itu beda lagi. Jadi memang itu didesain untuk ikonnya universitas yang mungkin lain daripada yang lain. Di sana akan dibangun ada pusat wisata Agro, kemudian ada training center untuk mahasiswa dan untuk dosen, kemudian ada pusat agribisnis. Ada tiga. Ngapunten Ibu, maksud dan tujuannya kemarin itu seperti apa Ibu? Ini kegiatan rutin kita setiap tahun itu ada kegiatan studi karya wisata. Studi karya wisata, kebetulan kemarin kami dapat informasi di UNED itu ada. Jadi kami nggak bawa jauh-jauh, di sini anak-anak kan bisa mengenal tanaman. Biasanya kemana Bu, kalau kemarin-kemarin? Yang tahun kemarin kami ada ke pabrik coklat di Renteng. Oh, Renteng. Ya, itu ke sana. Dan sebelumnya ini ke Poltek. Jadi tiap tahun kami keliling cari tempat-tempat yang sekiranya anak-anak bisa belajar. Pembelajaran seperti apa Bu yang ingin diberikan? Ini pembelajaran realiti namanya. Anak-anak itu bagaimana kita kenalkan ke lingkungan langsung. Jadi, misalnya kan biasanya mengenal tanaman sayuran. Jadi di sini anak-anak kan bisa melihat sayuran. Oh, sayur ini sawi, ini pas. Buah-buahan juga ada. Kebetulan di sini ini lengkap, makanya kami bawa ke sini.
Oh, lengkap ya. Oke, lengkap. Ada buah ini, jeruk, buah naga semua. Insya Allah anak-anak keluar dari sini itu alhamdulillah. Nanti kepinginnya kita itu anak-anak tahu, oh ini loh kalau di jalan ini buahnya, buah jeruk, buah apa, seperti itu. Karena sudah di sini sudah dijelaskan, sudah ada bapak-bapaknya yang mandi juga, alhamdulillah di Jember sudah ada tempat seperti ini. Sudah cukup memenuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhan kami untuk mengajarkan anak-anak tentang tanaman dan buah. Ke depan nanti ya, harapan Ibu terkait dengan lahan yang ada di sini gimana Ibu? Saya itu kepengennya di Jember itu ada tempat seperti ini Mas, yang lebih luas kayak di Malang seperti itu. Jadi agrowisata itu, jadi anak-anak bisa langsung memetik sendiri, makan seperti itu kan. Namanya anak-anak enggak bisa kalau cuma diajari pakai gambar atau bercerita. Kalau diajak langsung terjun, oh ini buah jeruk, misalnya bisa metik, bisa makan, alhamdulillah kan gitu anak-anak. Jadi tahu, oh kalau jeruk buahnya seperti ini, rasanya seperti ini. Berapa siswa Ibu yang dibawa ke sini? Ini 102 siswa. 102 siswa dari TK? TK dan kelompok permain asal. TK dan kelompok permain asal. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Sekolah ke agro ini ya? Kalau saya pribadi, sangat bagus Mas. Kan anak-anak juga bisa lihat macam-macam tanaman. Bisa ikut, kalau enggak ikut panen itu sebenarnya lebih baik. Oh gitu ya, tapi kali ini belum bisa ya? Bisa, bisa ikut panen. Kalau untuk itu gimana Bu? Kepingin saya tuh punya tanah seluas ini gitu. Gimana caranya untuk bangga sekali kalau semuanya bisa memetik sendiri, bisa panen sendiri gitu loh, rasanya itu enak ya rasanya. Kalau untuk anak-anaknya? Anak-anaknya ya seneng. Artinya ya, terhadap pendidikan anak? Ya bisa tahu apa namanya, kayaknya pendidikannya gimana, apa gitu. Kalau Ibu Anu, gimana Ibu tanggapannya terkait kegiatan? Positif. Benar ya, soalnya anak itu kan sekarang, kalau zaman anak sekarang itu kenalnya di game aja kan ya. Kalau di sini bisa kenal, oh ini pohon apa, jadi bisa mengenal jenis-jenis pohon apa gitu loh. Jadi bahwasannya tambah luas gitu loh masalah tanaman. Iya, ini loh. Jadi tidak hanya tahu gambarnya ya. Iya, biasanya kan kalau di sekolah ini buah apa, itu kan gambarnya aja. Kalau di sini ini fisiknya kayak gini, jadi senang gitu loh sama anak-anak. Senang banget. Kalau Ibu mungkin hampir sama ya. Tapi yang beda nanti bisa bawa oleh-oleh sayur. Anak-anak kan bisa mengenal ini jenis apa namanya, jeruknya kan macam-macam ya. Terus apa yang dia belum pernah lihat, dia bisa lihat kayak serikaya itu kan anak-anak belum pernah lihat ya. Terus tadi anak saya juga tanya, bunda ini apa? Kok bentuknya aneh gitu. Kalau untuk kelengkapan buah yang ada di sini dengan yang diajarkan di sekolah gimana? Ya lengkap sini, jauh gitu. Artinya yang diajarkan di sekolah pasti ada di sini sudah ya, sudah ada ya, di sini ya. Gitu. Kalau di sekolah mungkin cuma jeruk. Nah, yang banyak dikenal mungkin ya. Yang ditanam di sekolah itu jeruk, terus mangga. Mangga itu tomat, lombok. Ya Bu, Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu. We say it all, we are, we are, we are. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We say it all, we are, we are, we are. You are now rocking with Will.i.am.